kebijakan atau paradigma pajak yang rasional. Itu kan adalah kita harus pajakin hal-hal yang ingin kita kurangi. Ya, seperti misalnya polusi. Ya, polusi itu seyogianya di tanda kutip dipajakin. Ya, kita mungkin lebih mengenalnya sebagai denda. Ya, atau misalnya konsumsi gula dan minuman manis, makanan manis yang memicu penyakit, diabetes, memicu obesitas, itu kan sebuah aspek konsumtif yang membawa dampak negatif yang luar biasa bagi kesehatan publik. Nah, itu yang harus kita pajakin. Ya, sementara hal-hal yang ingin kita tumbuhkan, ya jangan kita pajakin, karena pajak itu semacam disinsentif. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sektor hiburan ada sesuatu yang ingin kita tumbuhkan atau sesuatu yang ingin kita ciutkan? Ya, justru menurut saya sih sektor hiburan itu bagian dari ekonomi kreatif, ya, di mana itu ada jutaan pelaku, dan justru itu salah satu sektor yang paling berkembang karena ini. Ya, jadi bagi saya kok kurang rasional kita menghantam sektor yang justru lagi banyak menyediakan lapangan kerja, yang justru banyak memperlihatkan sukses saat ini. Ya, kalau dikumpul dengan pajak, bagi saya kok kurang rasional. Oke, Pak. Berarti kalau